Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu, dan aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampumu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari keburukan yang telah aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau. Doa ini disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Dan sayyid ya diambil dari siadah atau kepemimpinan. Jadi kenapa dikatakan dengan sayyidul istighfar? Karena istighfar yang datang dari Nabi berbagai macam model-modelnya. Ada sayyidul istighfar, ada astaghfirul azim, ada rabbi ghufirli wa tubu alayya, ya, ada Allahumma ghufirli wa atubu, ya, apa Allahumma ghufirli wa atubu ilaih misalnya. Beberapa sigo atau konteks istighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah ini, makanya disebut dengan sayyidul istighfar, dia mengungguli cara istighfar yang lain. Kenapa dia dikatakan sayyidul istighfar mengungguli sigoh-sigoh atau konteks-konteks lafal-lafal istighfar yang lain? Karena dia menggabungkan antara pengakuan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan seorang hamba. Jadi hamba dalam doa tersebut mengakui keagungan Allah, dia seorang hamba, dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengakui kekurangannya, kerendahan dia. Bahwasanya dia adalah ciptaan Allah, dia rendah, dia hina. Dan dia melakukan dosa yang tidak bisa dia tinggalkan. Dan dia mengakui tidak ada yang bisa mengampuni dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkan antara keagungan Allah dan kehinaan hamba. Maka jadilah dia disebut dengan apa? Sayyidul istighfar. Lafal istighfar yang terbaik. Taib. Adapun keutamaannya, ya. Barang siapa yang baca zikir ini di siang hari dalam kondisi yakin lalu meninggal sebelum sore hari, maka dia masuk surga. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini dengan penuh keyakinan dan dia meninggal sebelum waktu masa, sebelum waktu sore, maka dia masuk surga. Maka seorang tatkala membaca zikir ini, syaratnya ada dengan yakin. Dan tidak mungkin kita bisa menjalankan syarat itu kecuali kita menghayati. Kecuali kita menghayati apa yang kita baca. Ini semakin menguatkan bahwasanya penghayatan terhadap zikir yang kita ucapkan itu sangat penting. Karena barang siapa yang mengucapkannya dalam kondisi yakin, kalau dia meninggal dia akan masuk surga.